Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kalian kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Ya teman-teman, hari ini aku mau kasih tahu resep bikin getas singkong ya. Ini rasanya enak, bikinnya gampang, bahannya cuman 5 bahannya. Nah, ini. Tapi ini aku gulanya nggak terlalu banyak ya. Aku kasihnya sedikit karena aku nggak suka manis tuh. Ini tuh enak banget loh. Pokoknya, oh. Nah. Ya teman-teman, kalian harus coba ya. Ini pokoknya gampang banget. Nah, selamat mencoba resep aku. Nah, teman-teman, di sini aku siapin wadah ya. Masukin kelapa yang sudah diparutin. Terus singkongnya. Nah, di situ garam. Aduk sampai rata. Rata-rata sampai nggak kelihatan kelapanya ya. Nah, udah campur, tinggal dibikin ya. Terserah kalian mau bentuk gimana. Aku bentuk biasa aja. Aku mau bentuk bulat bisa, terus mau dibentuk panjang juga nggak apa-apa, ini selera kalian ya. Aku bentuk bulat kayak gini. Nah, udah selesai. Aku dapet berapa biji? 4, 10 ya. 10. Ada 3 bentuk. Ini yang bulat panjang dan bulat ini, terus ini yang biasa ya. Dah, tinggal aku goreng. Maaf ya teman-teman, enggak. Nah, udah masukin gula, habis itu masukin airnya ya. Nah, terus aja diaduk. Jangan sampai berhenti biar nggak jadi hitam. Nah, udah mulai mengurang airnya, terus aja diaduk biar nggak jadi coklat. Nah, habis itu masukin aja ininya sambil diaduk. Bismillah. Nah, teman-teman, udah selesai tuh. Tapi gulanya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ada tuh, kelihatan sedikit. Ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel aku biar semakin semangat bikin videonya. Ya, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.